Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mam TV. Gimana kabarnya Anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi 2088 Cubewinner. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi penghasil diamond secara gratis. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi 2048 Cubewinner ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo teman-teman suka dengan videonya, agar saya selalu semangat untuk membuat video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk menggunakan tentunya adalah mendownload kemudian menginstal aplikasi ini di Google Play Store secara gratis bagi pengguna Android, sedangkan bagi pengguna iOS teman-teman bisa install di App Store. Oke, setelah teman-teman install aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasi Cubewinner ya teman-teman. Nah, jadi di aplikasi ini kita tidak perlu mendaftar ya teman-teman. Akan tetapi di sini kita akan langsung ke topik permainannya atau ke dalam gamenya langsung. Nah, di sini teman-teman bisa klik kebijakan privasi dan syarat penggunanya, teman-teman bisa cek ya. Nah, jadi cara menggunakan aplikasi ini di sini teman-teman tinggal klik saja, misalnya ini nomor 2 teman-teman tinggal. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita klik. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal arahkan saja di sini misalnya di mana terdapat nomor 2 atau kubus nomor 2 ya kan. Nah, kemudian jika lo nomor 4, kita pilih yang nomor 4 untuk menembak ke nomor 4-nya. Nah, kemudian jika lo nomor 4 belum ada, di sini teman-teman tinggal langsung saja taruh di mana yang ingin teman taruh. Oke, di situ kita langsung geser. Nah, di sini nomor 2 yang muncul kita. Oke, kemudian nomor 4 kita tembak nomor 4. Jika lo nomor 8 yang muncul, teman-teman tinggal tembak nomor 8 saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian di sini tidak ada muncul yang namanya diamond ya kan, atau logo diamond. Nah, jadi logo diamond ini akan muncul setelah kita menggunakan aplikasi ini, yaitu sekitar 1 minggu ya teman-teman, atau 7 hari. Nah, di sini ada bagian pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa yang pertama yaitu rubah bahasa di bagian ini. Nah, di sini bisa ke bahasa Inggris, Spanyol, Portugal, dan bahasa Melayu ataupun bahasa ini ya teman, kayak India dan Thailand. Nah, di sini ada pengaturan musik dan speakernya. Kemudian di sini ada kebijakan privasi. Nah, di sini jika lo teman-teman ada masalah terkait aplikasi ini, teman-teman bisa hubungi melalui hubungi kami ini yang warna kuning ini, right? Baik, nah di sini hanya kita akan mengarahkan atau menembak atau menyatukan kubus-kubus ini ya teman, sesuai dengan nomornya masing-masing. Nah, setelah kita mencapai atau sudah selalu meningkat seperti ini, kubus tertinggi kita yaitu 64, ini akan selalu meningkat sampai seterusnya ya teman. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal arahkan saja sesuai dengan yang diperintahkan ya, atau sesuai dengan nomornya.
Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara menggunakan atau memainkan aplikasi 2048 Cup Winner ini ya kan. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi penghasil diamond yang lagi hits saat ini ya kan, yaitu Diamond Free Fire. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika lo ada yang ingin ditanyakan seputar tutorial ini, teman-teman bisa komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial teman-teman agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk DM saya melalui Instagram saya ada di pojok kiri atas di video ini. Sekian dari saya, goodbye.